guys, welcome back to MathWatch YouTube channel, markasnya watch enthusiast cerdas. Dan kali ini MinWatch mau review Oris Pro Pilot X, yang tampilannya sungguh sederhana, tapi performanya bisa bikin geleng-geleng kepala. Kalau Bapak tahu, di tahun 2022 kemarin, Oris merilis 3 jam tangan Pro Pilot X yang tampilannya lebih fungsional untuk dunia aviasi. Dan mereka adalah Oris Pro Pilot X kaliber 400 dengan tipe 01-400-7778-7155-07-7200-01-TLC dengan Blue Dial, lalu tipe 01-400-7778-7153-07-7200-01-TLC dengan Gray Dial, dan 01-400-7778-7158-07-7200-01-TLC dengan Salmon Pink Dial. Emang sespesial apa sih trio Oris Pro Pilot X kaliber 400 ini? Sini Pak, MinWatch tunjukin definisi dari kalimat di dalam tampilan yang sederhana terdapat performa juara. Yuk, let's go! Yang pertama sudah terlihat dari namanya Pak. Oris Pro Pilot X kaliber 400 ini dibekali dengan automatic movement kaliber 400 yang dikembangkan dan dibuat secara in-house oleh Oris. Cadangan dayanya mencapai 120 jam atau 5 hari, Pak. Masih kurang, Pak. In-house movement-nya ini juga dilengkapi dengan fitur anti-magnet tingkat tinggi yang dirancang dengan 30 komponen non-besi dan anti-magnetik. Membuat Oris Pro Pilot X kaliber 400 ini mampu menahan paparan medan magnet hingga 200 Gauss sesuai dengan ISO 764. Nggak hanya itu, Bapak Verguso, case dan bracelet-nya terbuat dari material titanium. Titanium itu adalah material yang lebih kuat dari stainless steel, Pak. Dan Bapak perlu tahu juga nih, kalau material ini banyak dipakai di industri penerbangan sebagai bahan pembuatan mesin pesawat. Lebih kuat dan ringan adalah sebuah jaminan. Dan pada titanium strapnya, Oris juga membekali jam tangan ini dengan sistem clasp bernama Lift yang sudah dipatenkan, sehingga kuncian clasp-nya lebih aman dan rigid. Nah, berikut spesifikasi dari Oris Pro Pilot X kaliber 400. Diameternya 39 mm. Thickness 12,5 mm. Case material titanium. Strap material titanium with lift clasp system. Glass material sapphire crystal with anti-reflective coating. Movement automatic movement kaliber 400 dengan akurasi minus 3 atau plus 5 detik per hari, lebih akurat dibandingkan kronometer. Juga dibekali komponen anti-magnetik. Power reserve 120 jam atau 5 hari. Menggunakan Luminous Super Luminova BG-W9 di hands dan index marker. Dan water resistance hingga 100 meter. Dari tampilannya juga kelihatan ya kalau seri Pro Pilot X sebagai jam pilot benar-benar bisa ngasih visibilitas yang oke, Pak. Dengan dial yang clear, dengan 3 hands dan date window pada pukul 6. Simple dan nyaman banget pastinya kalau dipandang berlama-lama. Kesan elegan juga muncul dari tampilannya yang sesimpel itu, Pak. Bezelnya ini juga menarik buat dibahas, Pak. Sini MinWatch tunjukin. Tepian bezelnya ini dibuat kayak pinggiran koin. Ini adalah salah satu ciri khas Oris. Hal serupa juga tampak di tepian back cage-nya. Katanya pola ini tuh mirip sama turbin mesin pesawat. Dan kalau kita lihat dari warna case hingga strap pada ketiga jam tangan ini, juga serupa dengan salah satu jet tempur siluman paling canggih, namanya F-25, Pak. Gimana, Pak? Sepakat kalau jam tangan ini memancarkan di dalam tampilan yang sederhana punya performa juara, kan? Nah, buat yang masih penasaran sama harganya, bisa langsung intip di caption aja, Pak. Klik linknya dan bisa langsung dibawa pulang. Janji worth it banget, Pak! Jadi, udah tahu mau check out yang mana? Atau tiga-tiganya mau Bapak angkut semua? Oke, sekian dulu ya dari MinWatch. Silahkan like video ini kalau kalian suka. Boleh juga tinggalin komentar kalian. Dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan review jam tangan terpanas lainnya. Thank you for watching and see you on the next video.